Ini dia, akhirnya baru sempet gue review guys. Sebenarnya ini barang udah nyampe lama, tapi gue baru sempet bikin videonya sekarang. Oke lah, ikutin terus ya. Jadi sebenarnya ini apa sih guys? Ini tuh rak dinding. Jadi kita bakal pasangnya di dinding buat menghemat ruang gitu. Dan ini bisa pasangnya pakai paku, nggak perlu mesin bor. Tinggal dipalu di dinding. Nanti deh gue liatin. Jadi gue tuh beli ini di Tokopedia ya. Harganya tuh sekitar 33.000 deh. Ini paling murah di antara rak-rak dinding yang lain yang ada di Tokopedia gitu. Di pembeliannya itu gue juga dapat ininya, dapat besinya. Besi buat gantung raknya ini. Nanti gue cantumin deh link tokonya di deskripsi. Oke. Okay. Material kayunya juga bagus sih, guys. Cukup tebal gitu. Beratnya ada, kokoh lah gitu. Enggak kelihatan kayak barang murahan. Yuklah, mari kita langsung pasang aja barangnya di dinding ya. Ikutin terus. Nah, jadi gini hasilnya setelah dipasang di tembok. Keren kan? Simpel masangnya, nggak susah, nggak makan waktu lama. Nanti kita bisa taruh hiasan di sini, barang-barang buat mempercantik setup kita. Minimalis, keren. Oke, waktunya kita taruh hiasan. Di sini gua taruh boneka Rilakkuma. Foto untuk Asian Games 2018. Barang apa lagi ya? Ini aja. Gak ada barang lagi. Oke. Nah, jadi gini hasil akhirnya, guys. Bisa mempercantik setup kita, ruang kerja kita. Biar lebih produktif buat kerja dari rumah. Work from home. Yeah. Sip lah, segitu aja dari gue. Review dan pemasangan rak dinding gantung. Terima kasih sudah menonton.